Halo guys, halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel Pokesra. Kalau kemarin kita udah buka dua booster box guys, kali ini kita akan buka pernak-perniknya Silver Tempest guys. Jadi di video kali ini kita akan buka Elite Trainer boxnya. Jadi seperti biasa ya, di setiap set Inggris pasti ada Elite Trainer boxnya, entah itu yang spesial apa tuh holiday, entah yang set biasa, pasti ada selalu ada Elite Trainer boxnya. Dan jadi Elite Trainer box itu isinya apa aja sih? Ini dia ya guys, 8 booster pack dari Silver Tempest, lalu ada 65 sleeves, lalu ada energi, terus ada bukunya. Jadi bukunya tuh isinya ada apa aja gitu ya, kartunya di Silver Tempest, lalu ada dice, koin dan lain-lain ini ya, acrylic marker dan lain-lain. Oke, jadi penampakannya ini bagus ya, betul lebih biru kayak keren kayak gitu, kayak cool anjay. Gitu ya, kita langsung buka aja deh. Ini bukanya kayaknya agak susah deh. Bentar, bukanya lewat mana? Oh, gini aja deh. Oke, dapet. Set, set, set. Tapi entah kenapa tuh masih bingung guys. Kenapa? Kan kartu paling itunya kan Lugia kan ya. Tapi kenapa gambarnya full pick gitu? Entah deh, suka-suka Pokemon-nya ya. Terus ini dia, dalamnya kayak gini ya. Dalamnya set Silver Tempest gambar-gambarnya, kalau kalian kelihatan. Oke, kita kesampingin dulu, dan ini dia bukunya. Kita coba lihat bukunya dulu ya, dalamnya ada apa aja. Ini dia daftar isinya. Terus ini cara-cara main kartu Pokemon yang ada di Silver Tempest ya guys. Cara mainnya gimana, terus kombonya sama apa aja. Ini Lugia V-nya, malah belum dapat sama sekali ini kartunya. Terus, nah ini dia, ini checklistnya. Checklist kartu apa aja yang ada Silver Tempest komplitnya ya. Jadi kalau kalian mau ngompletin semuanya kan siapa tahu gitu kan, bisa dicekin di centang satu-satunya ada kotakannya gitu. Nice. Terus nah yang kita cari itu yang belakang-belakang gitu. Yang belakang ini yang mulai full art ini ya. Tapi yang aku cari benernya sih ini ya, si Anon ini paling paling suka sih gambarnya kayak di peruntuan zaman dulu gitu guys. Tapi yang orang-orang cari kebanyakan ini ya, si Lugia V ini. Udah mahal banget tuh harganya. Oke. Dan sampai belakang ini dia. Oke, langsung kita buka aja deh. Ini dia boxnya. Penampakan pertamanya seperti apa? Bengkok. Oh, gini bisa. Kita angkat dulu deh. Set. Ini kita pertama dapat sleeve. Coba kita buka dulu deh. Oh, sleeve-nya masih sama ya, kayak bukan yang clear gitu. Kurang suka sih, entah kenapa. Kalau kalian lebih suka sleeve yang clear gitu atau yang punya Pokemon Center punya, guys? Kalau pribadi lebih suka yang bening gitu ya. Dan ini ada kode card-nya untuk ETB ini. Harusnya bisa dapat sleeve, bisa dapat apa-apa juga. Terus ini kartu energi nggak usah kita buka ya, ini energi semua harusnya isinya. Tapi beda-beda, bukan fire doang. Terus ini ada divider. Bagus sih dividernya, not bad. Ini yang lebih gelap, ini yang full pack terang gitu ya. Nice. Terus ada apa lagi nih? Ini biasa lah ya. Ini kondisi poison sama ini kondisi burn. Terus, oh, dice-nya ini harusnya nomor satu. Nah, beda selalu. Kalau di dice-dice ETB selalu angka satunya beda ya. Kalau ini gambar ikonnya si Silver Tempest kayak rusa gini, biru. Tapi bagus sih biru gini. Eye-catching gitu. Not bad. Lalu udah ya, berarti tinggal 8 booster. Ini apa? Ini oh, V-Star marker, tapi ya kayak gitu biasa doang. Tapi mending ya daripada pakai kartu yang ada V-Star markernya, mending pakai ini. Terus ada 8 booster pack. Oke, kita kesampingin dulu ya. Fokusnya bagus sih, not bad. Kita panjang sini bagus juga. Nice. 8 booster pack, gambarnya beda-beda harusnya. Gambar Regi, Drago, Lugia, Eleki, Drago, Lugia. Lah, si full picknya nggak dapet. Kasian, guys. Wah, kita dapet Lugianya 3, Regi Drago 4, sama Eleki 1. Full picknya nggak ada. Sedih banget full picknya. Kasian. Oke deh, kita langsung mulai aja ya. Let's see apakah ETB itu bisa membawa hoki, guys. Tapi harusnya nggak bisa ya. Oh, putih ya. Langsung kita buka aja caranya gini, guys. Dan paling belakang harusnya nggak ada apa-apa. Set. Braviary. Set. Aduh, worker biasa. Terus harusnya nggak ada apa-apa ya. Kalau putih itu emang kayak gitu, guys. Kalau di slot hulunya nggak bisa dapat apa-apa. Tapi trainer gallery masih bisa dapat sesuatu.
Okay. Baru putih lagi, guys. Sedih banget ya. Kayaknya ETB itu emang nggak ada hoki-hokinya sama sekali, deh, bener. Set, sama lagi tadi dapetnya kalau nggak salah ya, rare-nya. Waduh, sedih banget. Dan Meditite Reverse. Nggak ada apa-apa lagi. Oke, okay. Kayaknya kita akan cepet banget nih buka ETB-nya. Sedih banget full-nya nih. Yuk, paling nggak ada item satu lah biar bermakna nih videonya. Oke, okay, item. Nice. Semoga jangan hulu, yuk jangan hulu. Lightning Energy, Fossil, V-Guard Energy, Toraket. Ini dari Litten evolusinya. Mariani, Indeedee. Dan Baltoy, Sunkern, Kling. Ini ada V deh, V biasa tapi kayaknya. Reverse Toxicroak dan Ho-Oh V. Kita belum dapat Lugia V sama sekali, guys. Gila. Hit pertama kita dari booster pack ketiga. Tinggal 5 booster pack lagi. Tapi ini OP banget ya kalau dipakai ya. Not bad banget tuh kartunya. Oke, hitam lagi. Yuk, bisa yuk. Fire Energy, Honchkrow, Ninetales, Kyuubi, Lificamu Funchal. Aneh banget namanya ya. Elgium, Fungus, Sandygast, Relicant, Flat Cinder, jangan hulu, jangan hulu, jangan hulu, jangan hulu. Dapat apa nih? Oh, my pile. Hit kedua kita yang Vivian. Lugia V-nya masih entah di mana, masih nyasar di box-nya siapa, entah guys. Udah lama nggak ngepul Lugia. Enggak lama sih. Belum pernah ngepul Lugia V-nya sama sekali, guys. V-star-nya udah dapat 2 kalau nggak salah kita. Enerit, Fossil. Tadi apa ini warnanya? Bentar, terlanjur guys. Wilmer, Murkrow, Emoga, Dratini Reverse, dan oh putih ternyata guys. Tinggal 3 booster pack lagi tidak terasa guys. Dapatnya beginian doang, aduh sedih banget. Oke, okay. Yuk item bisa. 4 ke depan. Psychic Energy, Flat Cinder, Dark Look, Lantern, it's apa ini? Pibes, Fanpy, Litten, Rufflet, Fennekin, Altaria Reverse, dan jangan hulu, ternyata hulu. Reuniclus evolves from Duosion. Tinggal 2 booster pack lagi. Kalau ETB ya kayak gini emang ya. Set. Aduh putih. 1, 2, 3, 4. Langsung kita buka. Set. Armaldo, nah ini semoga jangan reverse yuk. Trainer Gallery, bukan, masih belum. Ponyta reverse, dan ini usah nggak ada apa-apa lagi. Dan last pack magic kita, Regieleki, kayaknya last pack burik, kayaknya bukan last pack magic nih. Aduh susah kali bukannya. Putih lagi nih feeling gue nih, beneran nih. Dar, oh hitam. Dikasih harapan palsu guys, nggak apa-apa gitu. Metal Energy, Wallace, Brandon, Jinx, Fletchling, Chimeko, Pibes, Fennekin, Spinarak. Oh, kita masih dapat Smeargle Trainer Gallery. Kita belum dapat sama sekali. Nice. Mantep banget. Dan terakhir Medicham Holo. Oke, jadi dari 8 booster pack Elite Trainer Box dapatnya 3 bocil ini, guys. Dapat Mewile V, Ho-Oh V, dan Smeargle. Tapi ini bagus sih artnya ya. So colorful gitu. Tadi emang Pokemon Painter gitu ya. Not bad, bagus. Bagus banget. Kalau di Pokemon Go tuh dia bisa keluar kalau kita capture foto Pokemon kita, guys. Bagus. Bagus banget nih ternyata artnya. Keren. Oke guys, kayaknya segitu dulu video kali ini. Video opening Elite Trainer Box Silver Tempest. Yang ini ya. Oke guys, thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment. Coba komen di bawah ini benernya ETB burik atau kalian ada pernah buka dan lebih burik guys. Dan atau juga kalian bisa dapat AA kan juga nggak tahu, coba komen di bawah ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe untuk opening-opening Pokemon video selanjutnya. Thank you guys for watching, stay safe, dan bye-bye.